Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, you Amy? Welcome back to my YouTube channel Anjay, Anjay, Anjay. Nah, oke okay, coy. Jadi sesuai dengan judul video yang udah kalian semua baca, di video kali ini gue bakal ajarin kalian lagi tentang bagaimana caranya membuat logo monogram inisial 4 huruf hanya dengan menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi Pixellab. Dan untuk contoh logonya di sini sama ya, yaitu sama dengan logo yang udah kalian lihat pada bagian awal video sebelumnya. Dan ya, satu lagi, jadi di sini buat kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download aplikasinya melalui Google Play Store bawaan handphone kalian terlebih dahulu. Atau mungkin kalau kalian gak mau repot-repot, kalian tenang aja, karena gue udah sediain link aplikasinya juga di dalam deskripsi video. Nah, oke. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi dan nggak usah banyak bacot. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu. Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini. Karena di channel ini gue bakal ngasih tips dan trik editing menarik lainnya yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Pixellab-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa hapus teksnya. Dan sekarang kita bisa tambahkan shapes untuk dijadikan sebagai pola pada logo kita. Untuk di video kali ini kita bakalan pakai pola yang berbentuk persegi seperti ini, oke? Berikutnya kita atur untuk size dan posisinya. Lalu kita miringkan polanya menjadi angka 45 derajat dari icon rotate yang ada di sebelah sini. Nah, oke. Kemudian seperti biasa, sebelum kita lanjut ke step berikutnya, kita pastikan dulu layer pada pola persegi ini sudah terkunci. Ini bertujuan agar memudahkan kita ketika melakukan proses editingnya nanti. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Sekarang kita bisa tambahkan shapes yang seperti ini. Untuk opasitasnya jangan lupa kita kurangi juga menjadi angka 50. Nah, kalau opasitas pada shapes-nya udah kita kurangi, sekarang kita tinggal lapisi pola persegi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sekarang untuk langkah berikutnya kita tinggal bentuk huruf yang ingin kita buat. Sebagai contoh, di sini gue bakalan buat logo dengan inisial IBEC. Dan ya, di sini kalian pastikan ya, jangan kalian skip videonya, oke? Karena kalau kalian skip videonya, gue pastiin kalian gak bakalan paham dan juga gak bakalan ngerti bagaimana caranya membentuk pola ini menjadi huruf IBEC. Sampai di sini jelas ya. Kalau udah jelas, kita lanjut lagi ke tutorialnya. Oh ya, di sini kita gak perlu repot-repot lagi untuk membuat pola yang baru. Karena di sini kita cukup copy aja salah satu dari keempat pola ini, kemudian kita pilih copy. Nah, untuk pembentukan hurufnya kalian bisa lihat dan juga cermati cara yang bakalan gua buat ini. Pertama-tama kita buat huruf I-nya terlebih dahulu. Nah, oke. Mungkin kalian di sini bingung ya, kenapa gua nggak buat huruf I-nya lebih ke pojok kiri ini? Alasannya simple, intinya agar logo yang kita buat ini nantinya nggak bakalan terlalu kelihatan monoton atau dengan kata lain terlalu apa ya, terlalu lurus kayak jalan tol kali ya. Ya intinya gitulah. Jadi di sini gua mau nambahin sedikit ornamen-ornamen yang ada pada ujung panah pada logonya, supaya logo ini nantinya nggak kelihatan terlalu monoton. Oke, kita balik lagi ke tutorialnya. Untuk huruf berikutnya kalian bisa ikuti ya cara seperti yang bakalan gua lakuin yang ini. Stop wasting time. Yeah,
Nah, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini dan juga baru belajar membuat logo monogram kayak gini, gue mau jelasin ke kalian apa kegunaan ataupun fungsi dari bar lapisan berwarna merah ini. Jadi lapisan ini berfungsi sebagai spasi atau jarak pemisah antara huruf satu dan yang lainnya. Selain itu, garis ini juga bisa berfungsi sebagai penyempurnaan huruf yang ingin kita bentuk nanti. Oke, jadi setelah polanya selesai kita bentuk, langkah selanjutnya kita naikkan opasitas pada semua layer ini menjadi angka 100. Dan untuk layar yang berisikan bar berwarna merah ini, kita rubah dulu ya menjadi berwarna putih. Kemudian kita naikkan juga untuk opasitasnya menjadi angka 100. Nah, setelah opasitas pada semua layarnya sudah kita naikkan, berikutnya kita bisa tutupi dan juga sekaligus kita potong bagian-bagian yang keluar dari batas pola yang sudah kita buat. Caranya, kita masuk ke menu Shapes lagi. Lalu kita bisa berikan pola yang berbentuk persegi seperti ini. Kemudian, di sini kita tinggal atur aja untuk posisinya agar menutupi pola yang sudah keluar dari batas-batas garis pola yang sudah kita bentuk. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya, kita satukan semua layarnya dari menu layar yang ada di atas sini. Kita pilih semua layarnya. Dan kita pilih Merge In. Dengan begitu, maka semua layar pada timeline project kita akan berubah menjadi satu seperti ini. Oke, untuk langkah berikutnya kita hapus backgroundnya yang berwarna putihnya dari menu Erase Color yang ada di bawah sini. Oke, perfect. Jadi ini adalah langkah yang terakhir ya. Seperti biasa, sebelum kita menambahkan tekstur pada logonya, kita pergi ke menu Shapes terlebih dahulu. Kita kecilkan size-nya. Lalu kita letakkan Shapes ini di dalam logo yang sudah kita buat. Untuk alasannya, kalian bisa tonton penjelasannya di video gua sebelumnya yang ini, oke? Di sana gua udah jelasin dan juga udah ngasih contoh bahwasannya kenapa kita harus menambahkan shapes setiap di saat kita ingin memberikan tekstur per logo kita. Oke,
Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya di sini kita merek lagi layarnya untuk yang kedua kalinya. Nah, great. Sekarang kita bisa tinggal tambahkan tekstur pada logonya. Oke coy, kemudian agar logo ini terlihat lebih bagus, kita bisa aktifkan ya shadow pada logonya. Untuk warna shadownya, seperti biasa, kita rubah menjadi berwarna hitam. Lalu untuk blur radiusnya kita kurangi menjadi angka 8. Dan untuk offset X-nya kita kurangi juga menjadi angka minus 11. Oke, perfect. Sekarang kita pergi ke menu Emboss. Dan untuk intensity-nya kita kurangi menjadi angka 75. Ambient light-nya di angka mungkin di angka 50. Dan untuk bevel-nya kita kurangi menjadi angka 25. Oke, berikutnya kita bisa export logo ini ke galeri kita. Nah, oke coy. Jadi itu dia tadi tutorial tentang membuat logo monogram inisial 4 huruf menggunakan aplikasi PixelLab. Jadi ya udah, gua rasa sampai di sini aja video tutorial kita kali ini. Kalau kalian emang suka, kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya. Dan kalau kalian gak suka, kalian juga bisa dislike lalu berikan komentar berupa kritik dan saran tentang apa yang harus gua rubah dalam video berikutnya. Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang. Gua Asyad pamit and see you in the next video.